Okey, kita sambung dalam subtopik seterusnya. Dalam topik ni saya just nak membuat perkongsian santai lah kepada anda berkenaan dengan portfolio saya sendiri, macam mana saya grow account daripada modal asal, kemudian dia slowly naiklah untuk capai ke 100% keuntungan. Actually saya dah pernah share dalam grup Telegram saya sebelum ni, anda boleh refer kat sana, nanti saya akan tunjukkan. Tetapi sebelum saya berkongsi, saya nak menjawab persoalan-persoalan yang daripada rakan-rakan kita yang banyak tanya dalam Telegram, Facebook, dan ada juga yang personal PM saya sendirilah. So masih lagi ada yang tak berapa faham, ada yang masih lagi tak berapa nak jelas. So dekat sini saya dah simpulkan soalan-soalan mereka dan kita jawab satu persatu. Okey, FCPO ni kita trade minyak sawit mentah, iaitu pasaran Malaysia lah. Jadi bila dalam pasaran Malaysia, dia adalah dalam mata wang Malaysia ringgit. Walau bagaimanapun, kalau sahabat-sahabat daripada Brunei, Indonesia ataupun Singapura yang nak trade pasaran minyak sawit mentah ni, tak ada masalah. Sebab pasaran ni dibuka untuk luar negara, orang luar negara pun boleh masuk untuk kita trade sekalipun. Yang seterusnya, kita menggunakan trade macam biasa, iaitu kita guna trade di PC pun boleh, ataupun laptop, ataupun paling biasa yang saya trade menggunakan telefon pintar pun boleh juga. Sebab ketiga-tiga benda ni ataupun ketiga-tiga alat untuk kita trade ni, dekat account ataupun dekat broker kita menyediakan platform trading untuk kesemua device ni lah ataupun alat ni lah. So anda tak perlu bimbang. Kalau melalui komputer ataupun laptop, anda just login seperti biasa, iaitu Nova ni ataupun CQG. So anda boleh login dan boleh melakukan trading jual beli di situ. Okey, kalau melalui telefon pintar, anda boleh download apps dia. Selepas anda siap ataupun selesai register account, dia akan bagi link untuk download apps dia. So tak ada masalah, anda nak trade dekat telefon boleh, dekat PC ataupun laptop pun boleh, ikut kesesuaian anda. Okey, yang seterusnya, hari dan masa pasaran trading kita. So untuk hari dan masa pasaran, dia akan mengikut waktu Malaysia lah. So terbagi kepada 3 sesi pagi, iaitu pada pukul, pada jam 10.30 pagi sehingga 12 tengah-tengah hari. Okey, ini untuk sesi yang pertama. Kita panggil dia sebagai sesi pagi. Yang seterusnya, sesi petang, dia bermula pada jam 2.30 petang sehingga jam 6 petang. Okey, untuk sesi malam, waktu trading kita bermula pada jam 9 malam sehingga jam 11.30 malam. Okey, antara ketiga-tiga waktu sesi dagangan ni, anda jangan tanyalah mana satu sesi dagangan yang aktif, sebab ketiga-tiga sesi dagangan ni sangatlah aktif. Sebab pasaran ni ataupun pergerakan harganya, dia tak menentu. Ada kalanya waktu pagi sangat aktif, ada kalanya waktu petang sangat aktif, ada kalanya waktu malam pun boleh dikatakan sangat aktif jugalah. Cuma malam ni dia agak perlahan sikit, tapi masih lagi kita boleh buat keuntungan dekat situ. Okey, jadi kebiasaannya yang saya biasa trade sesi pagi dan sesi petang. Malam pun boleh jugalah untuk kita scalping dan sebagainya. Alright, yang seterusnya, modal dan margin. Modal dan margin ni agak panjang lebar sikit. Okey, yang pertama, modal asal dia itu full margin yang ditetapkan oleh Bursa Malaysia adalah RM RM7,000. So bila anda buka account, sorry, saya start daripada awal lah. Okey,
Untuk buka akaun trading, anda kena sediakan RM1,000 khas untuk buka akaun sahaja. So deposit ni lah yang akan digunakan untuk membuka akaun trading kita. So deposit ni dia akan masuk ke dalam masuk ke akaun trading anda sendiri. Dia takkan masuk ke trading akaun orang lain ataupun masuk ke akaun company ke, company ambil ke untuk charge ke, tak ada. Ini RM1,000 ni akan masuk ke akaun trading anda dan anda boleh withdraw semula bila-bila masa. Okey, dengan RM1,000 ni untuk buka akaun, anda tak boleh trade sebab dia khas untuk buka akaun sahaja. Okey. Ini untuk buka akaun. Yang seterusnya, deposit margin, katakanlah anda ada bajet lebih, anda nak deposit untuk sekali trading lah, sekali trade untuk anda entry ataupun anda untuk anda trade terus. So margin yang di, yang ditetapkan oleh Bursa Malaysia adalah RM, RM7,000 full margin. Maksudnya untuk RM7,000 full margin ya, setiap kali anda entry, anda boleh hold position anda ataupun anda boleh hold entry anda lebih dari satu hari ataupun sampai malam lah, selalunya orang panggil overnight kan. So entry anda ni akan mampu untuk bertahan sehingga malam, dan kalau di profit boleh bertahan sehingga keesokan harinya sampai bila-bila lah, selagi anda tak tutup position anda tu ketika profit. Okey, ini yang ditetapkan oleh Bursa Malaysia, full margin. Deposit RM7,000 ni dia termasuk sekali dengan RM1,000 ni lah. So bukannya RM7,000 tambah RM1,000 jadi RM8,000. RM7,000 ni termasuk sekali dengan deposit untuk buka akaun. Okey, ni untuk full margin. Okey, yang kedua, kita ada 50 sen, sorry 50 50% ataupun 50% margin. Maksudnya 50% margin daripada 7,000. So dia kira sebagai half margin lah. So jumlah dia sekitar 3,500. 50% ni adalah separuh daripada 7,000 ni, iaitu separuh daripada full margin. Okey. Jika anda apply ataupun memohon 50% margin ni, entry anda tak boleh hold overnight lah. Maksudnya anda tak boleh hold lebih daripada sehari. Lebih kurang macam itulah. Jika sekiranya anda entry lebih daripada satu hari ataupun entry anda tu anda tak tutup lebih daripada satu hari, pihak broker dia akan hantar SMS ataupun email menyatakan margin anda tak cukup untuk bertahan lebih daripada overnight ataupun lebih daripada sehari. So diorang terpaksa tutup position anda. Tak kisahlah anda tengah profit ke rugi ke, diorang akan tutup serta-merta. So tapi sebelum diorang close position entry anda tu, diorang akan inform ataupun bagi tahu dekat anda terlebih dahulu untuk anda top up bagi cukup RM7,000 ni. Okey, yang kedua special, special sikit sebab tak semua remiser dapat, iaitu deposit trade 25% margin. Jadi deposit ni paling rendah dan banyak ataupun saya suka galakkan trader ambil margin yang rendah ni.
Sebab kita nak depo rendah kan. Kemudian kita nak grow dia lagi besar. Ataupun kita nak depo sekali kecil, kemudian kita grow dia sampai semaksimum boleh. So untuk deposit untuk deposit trade yang 25% margin ni, anda cuma deposit serendah 1750 saja. So sama juga situasi dia, tak boleh entry overnight ataupun sorry, tak boleh nak hold position overnight. Setakat petang saja. So sama juga dengan situasi 50% margin ni. Okey. So maksudnya dekat sini, kalau anda nak trade lebih daripada satu hari ataupun overnight, akaun anda kena lebih daripada ataupun minimum 7,000 lah. Itu sahaja. Kemudian untuk anda memohon 50% ataupun 25% margin ni, syarat pertama sewaktu anda buka akaun, syarat dia adalah anda kena deposit kali pertama sahaja sebanyak RM5,000 untuk mengaktifkan ataupun untuk memohon 25% margin ni. So saya galakkan ambil untuk 25% margin ni lah. 50% margin ni kita tak nak lah. Ataupun kalau kalau ada yang nak, terpulang lah. Sebab apa? Kalau kita memohon 25% margin ni, anda tak semestinya deposit 1750. Anda boleh juga deposit 2000 ataupun 3000. Tak kisahlah, janji atas daripada ataupun minimum 1750. Jadi why not anda mohon 25% margin kan? Sebab itu adalah syarat minimum ataupun baki akaun anda untuk anda trade. So lepas ni kalau katakanlah anda MC ke ataupun akaun anda loss ke, so anda tak perlu lagi dah deposit 3,500 ataupun 7,000. So anda just deposit sebanyak 1,750 sahaja. Okey, syarat anda kena deposit kali pertama sahaja sebanyak RM5,000 untuk memohon 25% margin ni. So let's say sewaktu anda isi borang ataupun sewaktu anda nak submit borang tu, anda deposit siap-siap lah RM5,000 ni. Dia sekali dengan automatic, dia sekali dengan buka account trading ni. So anda tak perlu lagi tambah RM1,000 dan RM5,000 jadi RM6,000. Anda tak perlu lagi dah. Anda just deposit RM5,000 untuk buka account dan terus boleh memohon 25% margin ni. Kemudian anda boleh withdraw semula baki anda, dan anda boleh withdraw semula baki dan tinggalkan minimum 1750 untuk anda trade seperti yang saya buat sebelum ni dalam account trading saya sendiri. Iaitu sebelum ni saya pun memohon 25% margin. Saya cukupkan baki account ataupun tinggalkan baki account trading saya sebanyak RM5,000. Kemudian saya memohon 25% margin. Kena isi form lah. Kemudian setelah lulus, tak sampai 2 hari lah, dalam 1 hari macam tu dah boleh lulus dah margin kita ni. Kemudian bila dah lulus margin, saya tinggalkan 1750 untuk start trade yang baru. So kalau ada yang tanya berapa modal untuk trading, inilah modal untuk kita trade, iaitu minimum 1750 dengan syarat untuk untuk memohon kali pertama anda kena deposit
ataupun tinggalkan baki akaun trading anda sebanyak RM5,000. Kemudian anda boleh keluarkan semula dan tinggalkan minimum untuk anda trade 1750. Okey, jelas setakat tu. Kalau tak jelas, nanti anda boleh komen lah dekat video saya ni. Ada ruangan untuk kita chat tu. Dalam Telegram tu anda boleh komen dekat situ. Alright, untuk lot entry. Okey, dalam CPO, minimum lot untuk kita entry adalah satu lot bersamaan RM25. Okey, lot ni dia akan berubah-ubah mengikut kita punya keupayaan ataupun mengikut jumlah baki ataupun equity dalam account trading kita. Okey, dia akan berganda-ganda lah. Kalau 2 lot, you kalilah dengan RM25 tu. So, dia akan jadi RM50. So, kalau 3 lot, dia akan jadi kalilah dalam RM75. And then kalau 4 lot dan seterusnya lah, dia akan jadi RM100. Okey, ini untuk kiraan lot. Minimum 1 lot RM25. So tak kisahlah baki anda ada 1750 ke ataupun baki anda ada 2000 ke 3000 ke, setiap kali anda tekan entry, lot yang anda akan gunakan adalah satu lot ni RM25. Okey. Yang seterusnya, satu pip dan tick ni berapa nilainya? Okey, satu pip dan tick ni kiraan dia macam ni. Kita akan ukur keuntungan ataupun profit dan kerugian kita menggunakan pip ataupun ticks. Okey, let's say harga CPO RM4,000. Harga kita beli RM4,000. Kemudian harga CPO tu naik ke RM4,050. Beli pada harga RM4,000. Kemudian harga naik ke RM4,050. Okey, jadi perbezaan harga dari RM4,000 ke RM4,050 adalah sebanyak RM50. Betul tak? Okey, perbezaan harga ni lah kita panggil dia sebagai pip ataupun kalau bahasa lamanya pip lah. Kalau bahasa barunya adalah ticks. Okey, daripada 50 ticks ni kita akan kali dengan lot yang kita gunakan di sebelah atas ni, lot entry kita. So maksudnya kalau anda profit 50 pip kali dengan satu lot, katakanlah anda gunakan satu lot iaitu RM25. So anda dah dapat keuntungan dekat situ. Jom kita kira 50 pip kali dengan RM25 iaitu untuk satu lot, anda dah dapat keuntungan RM1,250 Malaysia. Okey, katakanlah anda equity anda besar, kemudian anda letakkan lot tu ataupun anda pakai lot untuk entry adalah anda hantam 4 lot terus kan. So 4 lot adalah RM100. 50 kali dengan RM100. So anda dapat keuntungan dekat situ sebanyak RM5,000. Okey, dan seterusnya lah. Cuma dekat sini saya nak bagi tahu kepada anda kiraan pip itu ya.
Kiraan PIB-nya dikira sebagai perbezaan harga antara harga jual dan harga beli lah. Senang cerita macam tu lah. Dan kalau kerugian pun dia akan kira dengan situasi yang sama juga. Anda anda kira sendirilah perbezaan harga tu. Sebab dekat chat baru kita akan nampak punya perbezaan tu. So secara basically macam ni lah cara kita nak kira PIB ataupun berapa pergerakan harga dalam chat kita nanti. Okay, sekejap lagi saya akan tunjuklah kepada anda sebagai latihan untuk kiraan PIB tersebut. Okay, yang seterusnya pergerakan market FCPO ni aktif dan volatile. Liquidity je pun agak tinggi lah, terutama pada waktu siang. So that's why kebiasaannya untuk sehari harga boleh pergi satu minimum lah, kebiasaannya untuk untuk pasaran yang normal 40 pip ke 150 pip dalam masa satu hari. So dia akan harga tu dia akan naik turun naik turun naik turun. Jadi dalam masa satu hari dia boleh pergi ke 150 pip lah kalau market yang standard yang biasa ni. Jadi kalau harga boleh pergi sampai 150 pip dalam satu hari, takkan kita tak boleh ambil dalam 10 ke 20 ke ataupun 50 pip ke dalam satu hari kan? Jadi that's why lah saya cakap rugilah kalau kita tak terlibat dalam benda ni. Okey, kemudian yang paling best sekali ataupun paling mudah lah, penggunaan chat kita cuma pakai satu chat saja, iaitu FCPO saja. Berbanding kalau kita trade saham, terdapat banyak chat yang kita nak kena gaji ataupun banyak saham-saham syarikat yang kita terpaksa gaji. Jadi kita pening. Dan kalau anda trade forex ke sekalipun, banyak pair kan anda kena tengok kan. Ada euro USD, ada euro GBP, banyak pair yang anda kena gaji. So dekat CPO ni kita cuma pakai satu chat saja. Okey, jom saya tunjukkan kepada anda. Okey, inilah chart yang kita akan gunakan. Dekat mana nak tengok chart ni? Saya dah pernah share sebelum ni. Yang pertama kita pakai platform trading kita. Iaitu Philip Nova. Dan CQG. CQG ni berbayar, tapi saya tak galakkan lah untuk anda gunakan CQG ni. Sebab saya sendiri pun pakai Philip Nova je untuk trade. Benda free kita gunakan. Yang kedua yang biasa saya selalu guna untuk analisis adalah TradingView. Okay, dua benda ni saja saya gunakan untuk trading. Okey, yang saya gunakan sekarang ni adalah TradingView. Anda boleh download lah dekat Google, nanti anda type saja TradingView. Kemudian anda download dia punya apps dia. Okey. Bila dah keluar macam ni, anda klik dekat add symbol ni, type lah FCPO. So crude palm oil futures anda tick dekat sini, kemudian cari yang FCPO 1. So anda addkan dekat sebelah kanan ni lah. So dia akan keluar lah dekat sebelah kanan ni. Okey, ini adalah chart dia. Kemudian dekat atas ni ada time frame. Ada daily, 4 jam, 2 jam, 1 jam. So ini anda akan belajar lah dalam modul advance kita nak gunakan time frame ni. Cuma saya nak tunjuk untuk kiraan pips. Apa yang kita nampak dekat sini ni adalah dipanggil sebagai candlestick. Setiap candlestick yang berwarna biru dan merah ni mewakili satu hari pergerakan. So, ini adalah hari Isnin. Anda boleh tengok dekat kat bawah sini lah. Hari Isnin, hari Jumaat, hari Rabu, hari Selasa, hari Isnin, hari Jumaat. So sini candle di sini hari Rabu. Kemudian dia pergi hari Jumaat, hari Khamis tak keluar kan. Sebab hari Khamis tu cuti nuzul Al-Quran. So market tak bergerak lah. Market pasaran Malaysia tak bergerak. Ataupun
pasaran Malaysia untuk hari hari Khamis ditutup. So market ataupun chart candlestick ni pun tak keluar lah. Okey. Jom kita tengok kiraan pips dia. Okey, inilah yang saya maksudkan. Di sebelah kanan ni adalah harga semasa untuk pasaran sawit ni. Okey, let's say sekarang ni saya letak benda ni di bawah ataupun saya pakai arrow ni. Okey, ini adalah katakanlah anda beli harga pasaran sawit ni di kawasan sini, iaitu pada harga 42400. Kemudian anda tengok dekat sini harga pasaran sawit ni dia naik sampai ke atas ni, kemudian dia berhenti ataupun dia tutup, ataupun dalam istilah ni dia panggil close lah, candle close dekat kawasan sini. Okey, dia tutup lagi kawasan sini pada harga 4267. Alright, daripada harga 4200 naik ke 4267, kita nak tengok berapa jumlah kiraan pips dia. Okey. So kita ambil harga yang paling atas 4267 tolak 4200. Ha, berapa? Kira cepat. Ajar matematik pula. Duit ni tak buat lagi, ajar matematik pula. Aduh. Dah nak buat duit kan, kena main dengan nombor lah, dengan number. Ha, so matematik tu kena kena rasah balik lah. Tapi sekarang dah mudah lah, kita pakai kalkulator je. Okay, 4267 4267 tolak 4200 4200. So kiraan ataupun perbezaan harga beli daripada bawah ni naik kepada atas ni, perbezaan pip adalah 67 pip ataupun 67 tick. Okey, Abu dia beli harga dekat sini. Dia tekan buy 3 lot. Dia dah menggeletar tangan dia, dia tekan buy 3 lot. Entry buy 3 lot dekat kawasan 4200. Lepas tu besok tu dia tengok chart, katakanlah chart ni tak keluar lagi lah yang merah ni kan. So besok tu harga tu naik sampai ke atas ni, tutup, kemudian harga tutup pada 4267. 4267 perbezaan harga kenaikan harga daripada bawah ni sampai ke atas sebanyak 67 ticks. Dan Abu dia beli sawit ni daripada bawah ni sampai ke atas, perbezaan dia 67 pip kali dengan 3 lot. 1 lot RM25 kali dengan 3 lot iaitu RM75 untuk 1 lot yang dia gunakan. So dekat sini maksud dia, dia dah jadi dekat sini satu pip dia bersamaan RM75. So kali dengan 67 tick. Ataupun darab dengan RM75. So berapa dapat? Abu dapat berapa keuntungan? 67 kali dengan 75 pip. So dia dapat keuntungan RM5,025. Ha, kaya sakan lah Abu. Kerja sehari je dapat RM5,025. Ha, kalah gaji engineer fresh grad. Okey, tu kalau dia letak 3 lot lah. Kalau dia letak 1 lot bersamaan dengan 1 pip RM25, anda kalilah dengan
67 tik. So log ni dia akan berubah-ubah bergantung dengan keupayaan ataupun jumlah equity account anda. Kalau kalau account anda ada dalam RM2,000 ataupun RM5,000, anda nak tekan lot 3 lot sekaligus, rasanya tak cukup tu. Sebab dia tak memenuhi margin ataupun dia tak sampai margin yang ditetapkan. So lagipun kalau anda account kecil ataupun balance account anda kecil, anda tekan lot yang besar, dia dah jadi satu trade, cara trading yang tak sihat lah. Sebab saya biasa recommend kan, kalau kita nak nak entry ataupun nak trade, modal kita starting daripada 1750 sampailah account kita balance ada 10,000, kita just pakai satu lot pun dah cukup lah. Kemudian starting 10 lot ataupun 10,000, 11,000 lah. 11,000 sampai ke 20,000. Sebenarnya nak pakai 2 lot ni pun agak goyang sebenarnya. Sebab kalau dia macam tak balance lah dengan account ataupun dengan equity kita tu. Sebab satu lot ni sebenarnya besar, RM25. Kalau dia terjun ataupun dia market tak menentu, anda rugi agak besar jugalah kalau anda letak 2 lot. So saya rekomenkan pakai 1 lot pun cukup lah. Kemudian account kita naik ke RM20,000, ke RM30,000, barulah kita boleh cuba-cuba pakai untuk 2 lot. So dan seterusnya lah, anda kira sendirilah anda ataupun anda tambah sendirilah. So untuk permulaan ni, kalau baki account kita bawah pada RM10,000, kita pakai satu lot pun dah mencukupi sebenarnya. Itulah yang terbaik untuk kita grow account secara sihat. Alright, ini kalau dia profit. Katakanlah kalau dia rugi. So let's say kita ambil contoh dekat sini. Kita ambil contoh dekat sini. Ha ni, kita letak line merah ni dekat sini, dekat candle ni kan. Okey, Ahmad, bukan nama sebenar, Ahmad dia sell pada harga 4238. Ahmad sell pada harga 4238 sebanyak 1 lot. 1 lot berapa ringgit dia punya kira nilai pip dia? Iaitu RM25 kan. Okey. Kemudian sorry, Ahmad bukan sell, Ahmad buy. Ahmad buat analisis, dia tengok harga nak naik. Kemudian dia tekan buy. Dengan selama badak dia tekan buy. Kemudian dia tutup telefon dia, besok baru dia buka. Kononnya dia trader hebat lah. Dia tutup telefon dia, dia tekan buy kat kawasan sini. So dengan harapan dia ingat harga tu nak naik semula ke atas. Bila dia buka chart, dia tengok besok harga terjun kau-kau sampai ke bawah ni. Ha, sampai sini lah. Dia tak payah ambil shadow, kita ambil body dia pun cukup, iaitu sekitar harga 4136. Ahmad buy pada harga 4238. So harga sekarang 4136. Okey, perbezaan dia 4238, kiraan pips dia tolak 4136. Okey, berapa jumlah perbezaan pips yang Ahmad dapat? 4238 tolak 4136. Okey, Ahmad mendapat 102 pip
Dia seronok lah, dah dapat 102 pip. Tapi dia tak sedar, dia tengah buy. Dia tengah buy, harga terjun, mendapatlah dia 102 pip. Okey, 102 pip. Ha, 102 pip kali dengan jumlah lot yang Ahmad masuk, iaitu satu lot bersamaan RM25. So Ahmad untung ke rugi? Ahmad rugilah RM2550. Ahmad tepuk dahi RM2550. Sebab Ahmad pergi buy dekat sini, pergi beli. Tetapi harga candle merah ni menunjukkan harga tengah jatuh. Dia beli dekat atas, harga jatuh. Jadi dia tengah mengalami kerugian sebanyak RM2550. Okey. Apa berlaku bila dia mengalami kerugian RM2550? Kalau dia tak tutup position entry dia, so maknanya duit dia akan floating lah, terapung. Dengan syarat account dia mampulah untuk menampung kerugian dia. Kemudian candle ni naik ataupun harga pasaran CPO naik semula ke atas. Bila harga naik semula ke atas melepasi harga yang Ahmad buy tadi, so Ahmad pun kembali senyum lebar dan menari-nari di dalam bilik dia lah. Kemudian dia tutup pada harga kenaikan ni, so dia untung balik lah. So dekat sini saya nak beritahu kepada anda, sebab tu penjagaan lot ni sangat penting. Ini baru satu lot dia letak. Kalau dia letak 2-3 lot, anda kalilah berapa banyak dia floating. Kalau account kita ataupun baki account kita kecil, kita baru nak cuba-cuba, account baki pun 2-3 ribu, kita dah letak 2-3 lot. Kalau floating loss ni, tak pasal-pasal account anda MC ataupun margin call lah orang panggil, pihak broker ataupun remiser akan tutup position anda. So that's why saya bagi tahu, gunakan lot sebaik bersesuaian dengan nilai entry kita. Saya tak nak anda nak cepat kaya, nak cepat untung, guna lot yang terlampau besar tetapi account ataupun equity anda tak setanding dengan jumlah lot yang anda nak masukkan. Okey. So setakat ni anda boleh faham macam mana kiraan pip dan macam mana kita nak kira keuntungan. Lepas ni anda boleh praktis lah dekat sendiri. Okey. Kalau anda tengok market CPO ni. Oh, sebelum tu saya terlupa kepada anda. Sebenarnya kita tak perlu pakai kalkulator pun untuk tengok kiraan pip ni. Kita dah diorang dah sediakan kat sini cara kita nak tengok ataupun cara kita nak kira kiraan pips tu. Anda boleh gunakan ni, price range ni. Pergi kat sebelah kiri ni. Tick kat sini, anda cari kat sini. Yang ni lah kita gunakan. Kemudian satu lagi anda boleh nampak pembaris ni. Anda klik pembaris ni, anda letak dekat body ni ataupun mana-mana yang anda nak ukur. Tak sini, tarik ke atas. So anda tengok dia naik 120, 119, 112, 100. Itulah kiraan pips ataupun ticks yang senang untuk kita monitor ataupun nak kira lah. Kalau anda pakai yang yang ni, anda tarik dari bawah ke atas, so bila anda lepas dia tak hilang dah. Kalau anda pakai ruler ni, anda letak sini, tak tarik ke atas, so bila anda klik ke tempat lain, dia akan hilang lah automatik. Ok, so cara paling mudah lah untuk kira pips. Ok, kalau kita tengok dekat sini daily punya pergerakan CPO ni, untuk membuat keuntungan dan juga menjana pendapatan dekat sini, anda boleh tengok sendiri setiap hari pergerakan harganya naik daripada bawah ke atas ni lebih daripada 40 pip. So kalau macam candle ni, candle semalam kan, dia naik sebanyak 71 pip. So yang bawah ni pula hari Jumaat, pergerakan dia satu hari sebanyak 48 pip.
Kemudian yang hari Rabu, price drop sampai ke bawah ni 110 pip. So besar. Sebab tu saya cakap pergerakan ataupun pasaran ni sangat aktif dan kecairan dia sangat tinggi. Price bergerak 40 ke 150 pip dalam masa satu hari. Takkan anda ataupun kita tak boleh buat pendapatan kat situ kan. So kita nak trade kena hati-hatilah. Kena ada ilmu. Jangan main main tembak, jangan macam Ahmad tu kan. So nasib baik price dia naik balik. Kalau price dia terus terjun, dia pun terjun jugalah. Okey. Sayang kan kalau kita tak ambil tak ambil tahu, tak ambil pembelajaran macam mana kita nak buat pendapatan side income dekat sini. At least 10 pip ke 20 pip satu hari pun dah cukup. Ataupun seminggu pun cukup lah kalau kita bekerja. Sebab benda ni boleh jadikan pendapatan tambahan untuk kita buat bayaran bil telefon ke, bil api air ke, ataupun boleh add on untuk kereta, sewa rumah, ataupun untuk belanja rumah, barang-barang dapur. So whatever apa yang anda nak gunakan, tak kisah. Asalkan anda trade dengan berhati-hati. Anda tak perlu trade hari-hari sebenarnya. Dalam trading ni kita tak trade hari-hari. Sebab anda tengok dekat sini, ada candle kecil, ada candle yang besar, ada pergerakan dia kecil, ada pergerakan yang besar. So kita takkan trade hari-hari. Kita akan cari dalam trading ataupun technical analisisnya kita panggil setup lah. Kita akan entry bila ada setup yang cantik dan bersesuaian ataupun berkualiti saja. Kita takkan trade hari-hari. So kalau anda duit banyak, anda suka, anda tak kisah kalau anda rugi sekalipun. So itu lain cerita lah. Kalau yang jenis ada saving sikit je, ataupun ini saja duit yang anda gunakan untuk trade, kita kena hati-hati lah. Kena berwaspada. Okay. Saya rasa untuk itu, video yang part ni, saya tak sempat nak masuk ke portfolio ni sebab dah terlampau panjang. Kita akan sambung ke video ataupun part yang seterusnya. Okay. Kalau ada apa-apa persoalan, anda boleh komen dekat kita punya forum nanti. Okay. Itu sahaja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.